What's up everybody, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini, di video kali ini juga gue mau share trik cara mendapatkan banyak uang di game Pro Evolution Soccer atau game bola. Pasti kalian udah kenal kan game bola ini, yang tentunya sih pengganti game Winning Eleven ya. Dan untuk triknya sih gampang, gue buktiin ya. Oke, kita langsung mainin aja gamenya. Oke, sorry gue matiin ya lagunya biar gak berisik dan ngeganggu suara gue. Nah, jadi triknya itu gini ya guys, kita minimal harus udah di ini ya, akhir apa mau akhir season gitu, alias mau ke season baru. Nah, kalian bisa lihat kan poin gue itu 114 dan di tahunnya itu 2020 sampai 2021. Oke, gue pakai klub Chelsea dan bisa kalian lihat uangnya itu sekitar 1M. Dan kalau uangnya udah gede begini, kita gak perlu takut lagi buat kehilangan pemain, alias gak bisa buat ngegaji pemain. Nah, sebenarnya trik ini sih berlaku juga buat game PES 2014 sampai 2019 dan 2010 sampai 2013 ya. Kalian coba aja deh, karena gue baru nyobanya dari 2014 sampai 2019. Oke, untuk triknya begini ya. Pertama kita ke negotiation my team. Oke, ini bisa kalian lihat pemainnya yang gue. Oke, kita search ya, kita cari pemain. Nah, harus pemain dari free agents ya. Oke, kalian bebas boleh mau yang mana, dan caranya negotiation contract. Yes. Nah, di sini kalian beli dengan harga tertinggi ya. Oke, kontraknya 1 tahun aja. Oke, apply. Dan lagi caranya sama, pakai harga tertinggi lagi ya. Apply. Apply. Oke, jika udah begini gue cuman dibatas sampai 4 aja ya, nggak bisa lagi. Oke, udah gitu kita tinggal masuk ke go to next week. Nah, harus sampai ronde 35 minimal. Nah, pas di ronde 35 kalian beli pemainnya, dan ini sebagai ilustrasinya dari gue begini. Gue udah beli 4 pemain dan berhasil semua. Nah, final week of the season, kita ke season baru. Gue set dulu ya. Nah, minimal harus ke ronde 2 lah. Udah gitu kita ke negotiation my team, kita cari pemain yang udah kita beli ya. Nah, lalu di sini lihat dulu ya, uangnya itu kan 1M500 juta, kalian perhatiin ya. Nah, kita release. Yes, lihat naikkan harganya jadi, atau uangnya jadi 1M600 juta. Kita lagi naik lagi, naik lagi, coba lihat uangnya jadi berapa. Di 1M 800 juta ya, hampir mendekati 2M lah.
Oke, gimana caranya? Simple dan mudah kan? Ya sebenarnya ini trik juga berlaku untuk game PS yang di rentalan PS2 ya. Tapi ini juga triknya berlaku untuk PS Portable. Nah, kalau masih bingung ya kalian bisa tanyakan lagi ya di kolom komentar. Oke, triknya sampai di sini dulu. Selebihnya jangan lupa buat subscribe, like, and share-nya ya. Karena di video selanjutnya gue bakal ngasih trik yang lain lagi ya seputar game-game. Oke, gue Reza Padilla, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you again and bye-bye.